pada guratan awan yang menggantung di langit biru pinggir danau Cuk Switzerland. Saya akan membacakan puisi-puisi dari buku berjudul Liku Luka Kokaku. 20 sajak untuk 20 penyair. Kumpulan sajak Aku Irawan MN. Puisi yang akan saya bacakan berjudul Kesimpulan untuk Gusti F. Sakai. Kujaga kau selalu di depan pintuku sebagai kenangan. Meski gelombang mengempasku dari sudut segala penjuru dan masih kulipat rapi dalam lemariku saat senyummu melompat-lompat bermain dalam kerinduanku. Dan lahirlah puisi, kadang pun menjelma menjadi mimpi di kala malam sendiri. Kairo 2004. Puisi berikutnya saya baca berjudul Melarang untuk Iman Putih Santoso. Ingin segera ku tinggalkan puisi, tapi kau melarangku saat angin dan gerimis menyibak bibit daun-daun jati. Kairo 2004. Saya baca lagi puisi yang ketiga, yang terakhir, berjudul Kata untuk Wayan Sunarta. Percakapan malam masih menyisakan keluh, menatap kekosongan dan menyemarakkan luka. Mengapa aku kembali ingin memulai kata, sementara isyarat mimpi selalu tak terbaca. Kairo 2004. Sajak Aku ini ditulis tahun 2004 saat dia masih kuliah di Al-Azhar di Kairo, dan saya diberi tugas untuk membuat endorsement. Saya tidak akan berkomentar, saya cukup membaca endorsement saya aja. Dalam endorsement ditulis, puisi-puisi Agok tak jauh dari tema pertemanan, kerohanian, kehidupan, dan alam. Metafor-metafor yang dihasilkan banyak berangkat dari perenungan alam yang dalam. Kemudian dia mencoba menikung pada kehidupan manusia lewat ironi-ironi kekinian. Dia tidak terjebak pada ikon-ikon doktrin agama. Justru dia belokkan ke dalam penang-penang akal manusia. Sebagai seorang mantan santri, Agung tak bisa melepaskan tradisi masa lalunya bersilaturahmi. Mungkin antara Kairo, Indonesia yang terlalu jauh, serta tak mampu bersilaturahmi dengan banyak orang, maka dia ciptakan banyak puisi khusus untuk para penyair Indonesia. Puisi-puisi itu bagai tatal yang membentang menjadi jembatan ke Ibu Pertiwi. Membaca puisi-puisi Agung berarti membaca kehidupan manusia dari alam yang menyimpan misteri. Cikit Susanto. Terima kasih.